ceria rasanya, oh bila kita bersama. Oh, ini cantik nih, cantik nih. Zik, tukar Zik, 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 tengah-tengah apa tu Zik? Basikal lah, sekarang kan tengah hot. Eh, habis tu nak beli basikal ni macam mahal eh? 200,000. Ini within budget lah. 200,000 dalam bajet eh? Memang under bajet saya sekarang. Okey, ini mesti terpengaruh apabila kita tengok Dato' Azizah Sin Awang dan juga Syafiq Daus basikal dia 300,000. Ya, that's why saya nak beli. Okey. Lepas tu nak tengok juga velodrome-velodrome kat Malaysia yang mana yang kosong, boleh berlatih. Okey. Cadangan saya, beli yang murah dulu. 200,000 tu simpan, ambil yang 2,000 dulu. 2,000 ada? Ada, 2,000 ada. Okey, kalau macam tu saya tekan bagi yang cheapest first. Ada. RM2 pun ada. Rupanya. Okay. Eh, sebenarnya bila kita sebut mengenai Sukan Olimpik ni kan, kita sekarang tengah bersemangat dan juga menantikan ini adalah harinya. Hari terakhir Sukan Olimpik Tokyo 2020. Hari ini penutup dan hari ini juga dua wira negara kita, Dato' Azizullah Sin Awang dan juga Syah Firdaus akan turun untuk acara Kirin Suku Akhir yang membuatkan ramai rakyat Malaysia tak senang duduk sekarang ni sebab lebih kurang pukul 9.24 nanti. 9.24.29 macam tu. Okey, kita akan dapat saksikan. Mereka untuk Suku Akhir hit kedua dan juga hit ketiga. Okey, saya boleh rangkumkan hari ini bermula 9.25 sehinggalah pukul 11 adalah daripada quarter sampailah final. Jadi dalam masa tu kita akan dapatlah mungkin emas, mungkin perak ataupun mungkin gangsa. Ya, saya semalam saya tweet. Saya berdoa agar-agar seorang-seorang satu dapat pingat. Maksudnya antara Azizul Sin Awang ataupun Syafiq Daus akan dapat pingat perak atau emas seorang. InsyaAllah, kita sama-sama doakan, kita sama-sama support kedua-dua atlet negara kita ni. Tapi kalau kita tengok apa yang terjadi semalam, wah, ini adalah satu talking point yang sangat besar apabila Syafiq Daus terjatuh semasa hitnya. Yang kalau kita tengok ada beberapa kesilapan daripada seorang penunggang Belanda. Okey, tapi kalau kita tengok Zik yang viral, semua orang kaitkan dengan Jack Sully daripada Great Britain kan? Tapi sebenarnya yang mendapat penalti ataupun dipersalahkan adalah yang Belanda. Netherlands. Ya, yang Netherlands dia akan dia dapat kad kuning. Tapi kalau tengok lepas jatuh sampai dia punya bahu melecit, luka. Dan orang risau lah tulang rusuk dia macam mana. Betul. Kan, ramai yang tunggu macam mana Syafiq Daus punya keadaan tulang rusuk. Tapi alhamdulillah, Syafiq Daus tetap kata dia bangkit untuk repercharge. Yes. Dia masuk repercharge dan dia terus menunggang untuk dapat nombor 2 semasa repercharge tersebut dan layak ke suku akhir. Lepas habis repercharge, baru dia pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Okey, jadi kami hari ini memang cukup teruja sebab difahamkan juga kalau kita tengok update terkini, Syah akan dapat beraksi pada hari ini. Dan dari masa ke semasa juga, kita akan bawakan untuk anda insyaAllah dari Tokyo. Kita nak tengok bagaimana agaknya keadaan terkini Syah dan juga Datuk pastinya. Ya. Adakah mereka betul-betul dah mempunyai satu, saya rasa, energi yang sangat luar biasa sebab semalam dah habis, pagi ini akan bermulalah daripada suku sampailah final. Anda bayangkan, kalau kita tengok mungkin ada 3 ataupun 4 race. Betul. So maknanya pukul 9 sampai pukul 11 tu kena stay. Kena stay untuk support negara kita dan bersama dengan kita nanti akan ada Dato' Amarjit Singh Gill iaitu Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM yang akan berborak apa yang berlaku dekat sana sekarang. Okey. Dan sebelum kita melangkah masuk ke topik kita pasal Olimpik ni, kita nak update COVID-19 status terkini di Malaysia di mana 19,257 kes baru semalam. Yang kalau kita tengok Selangor setiap hari 8,000, 7,000. Hari ni semalam 7,084. Kuala Lumpur 2,450 Muaz. Okey, dan selain daripada itu juga kita kongsikan bersama dengan anda, kalau tengok kes sembuh baru semalam adalah 16,323 dan selain daripada itu juga kes kematian baru 210 dan okey, anda sila tengok kepada jumlah kes aktif adalah 224,120 ya. Dan yang memerlukan bantuan alat pernafasan adalah 575 dan jumlah kes ICU masih lagi tinggi dengan 1,097. Ya, dan ini kita tunjukkan antara statistik-statistik lain. Ini mengikut kategori pula. Kategori 1 ada 9,000 kes,
Kategori 2 pun RM9,000, untuk kategori 3 sampai kategori 5, RM100, RM100 dan juga RM400. Itu antara status terkini COVID-19. Tapi kita nak ingatkan setiap hari lagi, check schedule vaksin dekat MySejahtera tu dah ada belum date. Kalau dah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, yang berada di Lembah Kelang, sekarang ni boleh walk in, pergi ke PPV yang sediakan servis walk-in vaksin. Nah, yang mana 18 tahun ke atas, yang boleh pergi dapatkan vaksin, yang belum ada schedule tu boleh pergi. Alright, dan selain itu juga, kalau kita tengok jumlah keseluruhan yang telah pun menerima vaksin untuk dos pertama dan juga dos yang kedua adalah 23 juta. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Seperti semua sudah maklum bahawa negara kita sekarang ni kumpulan vaksin yang tertinggi dalam di antara seluruh dunia ni. Jadi kita harapkan ianya kekal dan kita akan mencapai imuniti kelompok secepat mungkin. Cakap pasal Olimpik, aura dia lain macam sebab kita satu Malaysia berkumpul menonton Olimpik bila ada game yang melibatkan negara kita. Mula daripada pembukaan, orang dah duk bercakap pasal baju. Okey. Baju yang dipakai oleh atlet-atlet negara masa perarakan. Macam ni kan? Macam tak ada. Dia pakai baju Melayu. Okey. Tapi tema warna dia? Tema warna dia warna ni. Warna bendera. Yes. Lepas tu dia startlah kita tengok acara-acara yang ada melibatkan atlet negara yang ramai tweet, ramai support, antaranya renang, terjun, badminton, berbasikal, memanah, betul, kapal layar, gimnastik, kapal layar. Banyak sebenarnya acara daripada atlet negara kita yang bawa nama negara dan juga ada yang memecahkan rekod personal. Okey, jadi oleh kerana pada hari ini kita akan bawakan mereka, anda memang tak akan percaya kerana kita akan bawakan mereka yang telah pun beraksi di Olimpik untuk bersama dengan kita. Dan untuk pengetahuan semua, mereka yang balik ke Malaysia ni semua masih lagi dalam kuarantin selama 14 hari. Jadi kita akan cuba dapatkan mereka dan kita nak tanyalah, mungkin ramai orang kata kejayaan mereka ni adakah daripada mereka sendiri ataupun siapa di tulang belakang mereka tu, coach, family kan. Kadang-kadang kalau tak ada coach, tak ada family ni pun tak boleh pergi. Lepas tu ada orang kata Olimpik dia lain macam. Betul. Dia tak sama macam game tournament lain. Tournament lain walaupun tournament kejohanan dunia pun tak boleh lawan aura Olimpik. Betul. Sebab kalau kita tengok pemain nombor satu dunia Amamoto, yang mana dia tewas awal pada badminton sebab dia mempunyai pilihan pertama, kalah di tempat sendiri. Dan selain itu juga, kalau tengok semalam untuk acara bola sepak, Brazil telah pun menewaskan Spanyol. Cakap pasal tadi kita memutar kalah, Novak Djokovic pun kalah untuk acara tenis padahal dia menang Grand Slam banyak. Nampak aura Olimpik ni lain. Kejap lagi kita akan cerita pasal aura Olimpik, tapi ini kita ada satu video untuk atlet-atlet negara kita yang kita nak tunjukkan, antara atlet negara kita yang berada di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Jom kita saksikan. Tokyo 2020 yang bermula sejak 23 Julai lalu sehingga hari ini 8 Ogos bakal melabuhkan tirainya. Malaysia yang menghantar 30 atlet daripada pelbagai acara sukan juga tidak ketinggalan untuk memberi cabaran dan saingan. Buat penonton yang terlepas, berikut antara aksi-aksi menarik sepanjang berlangsungnya temasya berprestij itu. Di samping menjadi rebutan pingat emas, perak dan gangsanya, antara yang unik dihasilkan daripada barangan elektrik yang dikitar semula, ia diperbuat menggunakan 6 juta telefon bimbit terpakai. Rekaan pingat merupakan sebahagian daripada usaha pihak penganjur untuk menjadikan Olimpik kali ini sebagai temasya yang dapat menjaga ekosistem dunia dengan sebaik mungkin. Siapa yang tengah senyum tu? Oh, Davita Sabri. Atlet terjun negara yang mesra disapa Bita ini ternyata telah memikat hati rakyat Malaysia dengan senyuman manisnya. Mana tidaknya nak terjun pun senyum dulu tau. Kita yang tengok pula jadi gementar. Walaupun Bita menamatkan saingan akhir 3 meter papan anjal individu di kedudukan keempat, biarpun Bita rasa tak menang, jangan risau. Bita dah menang di hati kita semua. Senyum selalu, Davita Sabri. Tengok siapa tu? Ini sukan bola tampar ya? Yang lelaki jangan tengok lama-lama. Tampar Kang Sagi. Gerau-gerau. Ini dia atlet yang menjadi bola ramai jelitawan dari Turki. Zehra Gunish, berusia 22 tahun. Menceburi sukan bola tampar sejak berusia 12 tahun, ternyata atlet ini juga memiliki pakej lengkap sebagai ratu cantik. Nak main bola tampar jugalah. Boleh sama-sama cantik dengan Zehra Gunish. Alamak,
jodoh ke ni? Inilah Wilson Sim yang menarik perhatian ramai khususnya netizen di China dan Thailand kerana tampil kacak semasa upacara pembukaan Sukan Olimpik Tokyo baru-baru ini. Perenang negara berusia 24 tahun ini telah menjadi trending dalam sebuah laman sosial China, Weibo, dan berjaya memikat hati penonton daripada negara Thai dengan 19,000 retweet. Ada juga yang menyamakannya dengan penyanyi K-pop D.O daripada kumpulan XO. Opa! Jadi inilah dia antara corak-coret di sepanjang Olimpik Tokyo. Untuk para atlet negara, anda semua sudah lakukan yang terbaik dan tetap menjadi wira di hati seluruh rakyat Malaysia. Tahniah! Luar biasa atlet Malaysia. Itu yeah. Antara rangkuman kami bawakan untuk anda. Jadi sekali lagi kita memang respect pada mereka semua dalam keadaan pandemik ini. Kita tahu tak ada kejohanan besar yang mereka boleh sertai. Yeah. Sebab tu kalau kita tengok prestasi yang terbaik mereka berikan, harus dipuji. Ya yeah, kan, tak kisah kalah ke menang tapi mereka telah pun memberikan yang terbaik. Kita nampak effort yang telah pun diorang bawa. Bukan senang untuk bawa nama negara ke pentas antarabangsa, lagi-lagi pentas itu adalah pentas Olimpik yang memang seluruh dunia bayangkan, kita kata kita nak menang. Betul. Negara lain pun kata dia nak menang. Yes. Dan bila semua kata nak menang fight, dia akan jadi satu pertandingan yang sangat-sangat sengit. Betul. Tak ada orang yang datang Olimpik nak kalah. Kalah. Yeah. Kan? Cuma masa tu kita akan tengok bagaimana kegugupan mereka, rasa takut, confident level. Dan kita percaya satu lagi Zee adalah rezeki. Ada orang kata kalau malam ni bukan malam dia ataupun hari ini hari dia, dia tak akan menang. Tuah orang kata. Dia ada rezeki tuah, memang dah tertulis kekalahan atau kemenangan dia. Tapi usaha, kalau ada nampak usaha tu, insyaAllah akan berhasil. Betul. Kan? Kejap lagi, kita akan dapatkan update terkini daripada Velodrome. Betul? Betul. Kita akan dapatkan Dato' Amarjit Singh yang merupakan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengenai status Syafiq Daus. Bagaimana agaknya semalam telah pun dikemaskinikan. Okey, tak ada patah apa-apa. Semuanya okey untuk hari ini. Yeah. Jadi kita akan bawakan untuk anda dari Tokyo. Right? Kita nak tahu juga macam mana persiapan Dato' Azizul Hasni Awang. Kan? The Pocket Rocket Man kita. Kan? Dah sampai berapa persen dah untuk suku akhir hari ini. Dan kita lagi juga kita akan bersama dengan pemain badminton kita, Aaron Chia, So Woo Yi. Lepas tu ada Lee Zijia, penembak negara Nur Suryani dan juga gimnas negara Farah Ann. Semua kejap lagi terus bersama kami di Borak Kopitiam Aura Olimpik. Hebat semua atlet yang kita tunjuk tadi tu kan. Semua atlet tu bersama dengan kita sekarang. Kita ada Lee Zijia, Aaron Chia, So Woo Yi, Nur Suryani, Muhammad Taibi dan juga Farah Ain Abdul Hadi. Assalamualaikum. Good morning everyone. Morning. 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 Semua nampak macam kat tempat sama je tu. Quarantine kan? Okey, untuk pengetahuan semua, mereka semua masih lagi quarantine. Yep. Jadi pada hari ini kita bersama dengan mereka, kita nak berceritalah mengenai corak-coret dan juga bagaimana dari segi perasaan dan semua. Mungkin kalau kita tengok, ialah bila menang kita gembira, bila kalah mungkin kita bersedih. Tapi pastinya akan ada perancangan apabila setiap kali pertandingan kan? Betul. Okey, kita sorang-sorang kita interview kita bersama dengan Lee Zijia dululah. Zijia, you tahu tak you punya backhand viral?
Okay. you tengok tak? You tengok tak? Dia dah biasa buat. Okay. Dia dah biasa buat dah Meher. Tapi kita nak cerita pasal masa Olimpik. Orang kata tekanan, pressure Olimpik tu lain bila bawa nama negara pergi ke Sukan Olimpik. Betul ke Lizzie? Ya, betul. Memang satu feeling yang totally different dengan tournament yang saya compete sebelum ini. Dan so, Dato' Lee Chong Wei pun pernah cakap dengan saya, panggil saya standby. Memang akan different sana. So, memang macam dia cakap, memang totally pressure different. Nervous, mental semua totally different lah bagi saya. Satu experience yang bagus lah. Betul. Betul. Okey, dan selain itu juga kalau kita tengok Erin Chia dan juga Wuyi adalah antara nama-nama yang telah pun disebut-sebut apabila berjaya meraih gangsa untuk negara kita. Luar biasa. Jadi penampilan yang pertama memberi impak yang sangat luar biasa. Mungkin Erin dan juga Wuyi boleh kongsikan perasaan. Adakah orang kata bila kali pertama ni semangat dia luar biasa mengatasi segala-galanya, Erin dan juga Wuyi? Silakan Erin. Kawai saya memang boleh cakap happy lah dengan macam performance kita dekat Olympic ni. Yeah. And then memang sampai sekarang pun masih happy lagi. Macam tak percaya ke? Masih happy macam tak percaya ke? Ada medal tak dekat situ? Ada dekat sini. Alamak, masa nak tunjuk medal. Okey, kejap. Jangan tunjuk medal dulu sebab kita tunjuk. Okey. Erin, di manakah medalnya? Wow. Ah, yes. Wuyi pun ada simpan juga medal dekat situ sekali. Ada. Wah, kita tayangkan medal yang sangat-sangat hebat. Okey, Wuyi, kita nak nak tahulah apabila awak berjumpa main dengan idol sendiri masa perlawanan penentuan pingat gangsa tu, awak kata memang awak minat dengan The Daddies, awak suka dia orang dari awak kecil lagi. Macam mana perasaan bila main tu? Ada takut tak? Tak, tapi saya rasa saya hargai lah setiap perlawanan dengan mereka sebab dia idol saya masa kecil dan saya dapat bertemu dengan dia dekat Olimpik itu, saya rasa sangat bangga lah. Saya amat hargai setiap match dengan dia dan saya harap bolehlah bertemu dia lagi lepas Olimpik ini. Alright. Yeah, okey, dan selain itu juga Farhan turut saya rasa telah pun membuatkan ramai rakyat Malaysia jatuh cinta, jatuh hati pada senyuman dan juga pada persembahan gayanya. Yeah, sebab kita semua sudah maklum bahawa Farhan adalah kali pertama dan waktu dapat pergi ke Tokyo pun dah satu pencapaian yang cukup luar biasa. Jadi Farah, kalau kita tengok kan, daripada awak sampailah awak telah pun dapat keputusannya, senyum dan juga perasaan gembira tu. Jadi adakah Farah pergi ke sana tanpa ada perasaan satu bebanan ataupun nak enjoy apabila pergi ke sana? Semestinya ialah kita dah qualify untuk ke Tokyo, so bebanan tu memang sentiasa ada sebab saya pergi ke sana saya wakil Malaysia, tetapi saya nak ambil segala apa yang saya boleh dekat di Olimpik. So sebab itulah kalau you tengok saya memang sangat menghargai setiap masa yang saya berada di sana sebab saya rasa ini adalah satu momen dalam saya punya career yang sangat bagus and then saya ingin membuat yang terbaik saja dan itu yang telah saya lakukan semasa saya di Olimpik. Ya, kita boleh nampak daripada senyuman dengan performance daripada Farhan kan, masa Farhan buat lompatan-lompatan tu kan. Semua rakyat Malaysia dok tweet, bagi semangat sebenarnya. Walaupun Farhan tak baca kat sana. Masa tu tengah buat game kan. Tengah main, kita tweet, go Farhan, go. Tapi tengok daripada aksi ni, kita tahu bila satu pertandingan yang diorang kata bagi point subjektif, dia memang agak tricky kan Farhan. Kalau kita nak cakap pasal point subjektif ni. Memang sememangnya dia punya point system tu especially dekat the Olympic Games memang sangat berbeza lah kalau kita compare dengan SEA Games atau Asian Games. Standard dia obviously ialah tertinggi di dunia. So that's why masa kita prepare untuk Olympics ini, kita just buat yang terbaik and kita prepare sebaik yang kita boleh. Semasa kita pergi sana, kita just boleh buat yang terbaik saja di sana ialah sebab setiap kali kita perform, kita kena just buat apa yang kita buat dalam training.
Yes. Dan okay. Selain itu juga Kak Suriani pastinya telah pun menunjukkan satu persembahan yang cukup hebat. Yeah. Ia kali kedua untuk berada di Olimpik ini. Jadi Kak Suriani, bagaimana agaknya bila kita tak dapat buat latihan ataupun menyertai pertandingan-pertandingan yang besar, adakah ianya mempengaruhi dari segi prestasi kita, Kak? Kita atlet kita perlukan track feelings of the competition, especially dalam sukan menembak ni kan. Mm-hmm. Sebab dia ada faktor luaran untuk 50 meter ni kan. Dia punya benda faktor angin, faktor technical, tactical, psychology, preparation, everything is we need to be inconsistent in every game. So the next game kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Macam untuk Olimpik London 2012, Kak Suriani masa tu pergi ke Olimpik mengandung. Kan? Bila pergi tahun ini dalam keadaan yang okey, sihat apa semua, bila pergi ke sana mesti ada satu mindset yang kita macam okey, kita nak bantai. Sebab saya ada baca satu artikel yang Kak Suriani nak tamatkan pertandingan dengan nombor yang lagi tinggi. Betul Kak Suriani? Betul. Tu lah bila kita tengok ini yang bestnya Olimpik, walaupun sebelum ni kita tak tahu macam mana pertandingan menembak ni punya rules. Bila tengok game tu, kita terus tahu rules dia banyak tu, buku dia tebal. Itulah bila kita tengok tu kita excited nak belajar rules. Okay, rules dia lebih kepada safety precaution lah. Untuk keselamatan. That's why bila yang nak join sukan menembak ni, kena orang cakap pemikiran yang dah matang. Especially 14 tahun ke atas lah. Sebab dia dah tahu dah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab benda ni melibatkan career you sepanjang tahun. Once you break the rules, you tak boleh pegang senjata seumur hidup. Yes. Yang penting jangan break the rules. Itu. Okay, Lizzie Jia. Kita nak tanya siapa? Kita akan kembali bersama dengan Lizzie Jia sebab kita nak tengok ni busana Laksmana Hantuah. Masa pembukaan hari tu. Kita nak borak sikit pasal baju semasa pembukaan. Jom kita tengok sikit. Dia punya baju yang orang kata inspirasi daripada Laksmana Hantuah. Encik Azlan merupakan ketua projek bagi busana pakaian kontinjen Malaysia di Olimpik Tokyo 2020. Apa perasaan bila mendapat amanah untuk nak menghasilkan satu persalinan untuk atlet kita di Tokyo? Kalau tanya perasaan tu, memang happy, berdebar dan juga penuh dengan tanda tanya sebenarnya. Sebab bila pihak MSN menelpon pihak fakulti untuk mendapatkan khidmat runding dan juga pembuatan baju Olimpik negara, itu adalah satu tanggungjawab yang besar untuk kami. Sebab apa yang kita nak buatkan, apa yang kita nak, orang cakap nak taruhkan untuk kali ini dalam keadaan pandemik, di mana Olimpik juga satu debaran kan, sebab kita cancel ke, ada ke cancel kan. Jadi itu juga satu debaran. Jadi bagi saya memang mendebarkanlah dalam masa yang sama, excited sebab ini adalah satu penghargaan juga untuk UiTM untuk menterjemahkan apa yang mereka hendakilah. Actually our main challenge, macam mana kami nak nampakkan bila pasukan itu masuk, dia memberi impak terus kepada satu warna, kedua motif, apa yang kami nak masukkan. Itu semua benda yang kami perlu fikir. Bukan pada dasar cantik dan unik, tetapi impact kepada penonton bila dia masuk di dalam padang, di dalam stadium. Permulaannya bila saya meeting dengan pihak MSN, mereka mengenengahkan tiga keyword di mana mereka perlukan warna jalur gemilang. Yang kedua adalah pakaian kebangsaan. Yang ketiga adalah something yang new, kreatif dan juga benda baru yang melambangkan apa yang kita ada dekat Malaysia. Laksmana Hantuah itu bagi saya memberi satu sumber inspirasi kepada semua orang. Tak kisahlah dia berbangsa apa, orang Malaysia biasa atau pastinya kenal siapa dia Hang Tuah. Jadi itu yang menjadi titik tolak kami untuk mengupas Hang Tuah itu sebagai satu pahlawan. Semangat Hang Tuah itu memberi makna yang besar kepada atlet kita sebenarnya. Dia berjuang untuk Malaysia
Tak, sekarang is not about bangsa. Now is about Malaysia. Semangat pahlawan Laksamana Hantuah itu sebagai satu energi yang sentiasa bersama dengan atlet kita dan juga kesetiaan kepada raja dan negara memberi pelambangan kepada Hang Tuah itu sendiri. Itu yang konsep besar yang kami nak sampaikan sebenarnya. Alright, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Majlis Sukan Negara, atlet Olimpik kita yang telah bertungkus lumus untuk mendapatkan pingat, berjuang kepada tim saya, Cik Wazir, Fawaz dan juga kepada dekan saya dan ketua program saya. Jadi ini adalah satu penghargaan untuk semua, dan juga kepada penggiat fashion dekat luar dan juga penggemar fashion dan juga pengomen fashion, saya rasa teruskan usaha anda supaya lebih dunia fashion ini lebih warna-warni dan juga membawa era yang baru kepada industri kreatif, terutama dalam industri fashion. Ya, cantik baju kan, busana semasa upacara pembukaan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Bila kita tengok atlet-atlet negara kita jalan masuk kat dalam stadium, semua dengan bangga pakai baju tu. Okey, jadi selain daripada itu juga, kalau kita tengok di Sukan Olimpik ini, banyak perkara-perkara yang berlaku. Yang paling muda ada bertanding dan juga yang paling berusia pun ada bertanding. Jadi kami nak kongsikan ada satu fakta ini, yang mana atlet gimnastik legenda yang berasal dari Uzbek, iaitu Oksana Chusovitina, ya, sertai Sukan Olimpik Tokyo pada 2020 dan usianya adalah 46 tahun, merupakan pentas terakhir buatnya dan sudah 8 kali sebenarnya dia layak ke Olimpik. Kali pertama adalah pada tahun 1992. Ini adalah visualnya. Jadi pernah bertanding mewakili Jerman sebagai tanda terima kasih kepada negara itu yang membantu memberikan rawatan kepada anaknya yang menghidapi leukemia dan memiliki pelbagai pingat kemenangan di kejuaraan dunia. Dan sekarang ni anak sulung ni berusia 22 tahun. Katanya lepas dia dah retired ni memang nak berikan perhatian sebagai ibu dan juga isteri. Yeah. Jadi itulah luar biasanya Haziq. Tak pernah ni berhenti. Masa ni antara lawan Farah N lah kan? Masa Tokyo 2020. Adakah Farah pun plan nak bergimnastik sampai umur 46, Farah? Tak. Oksana Chusovitina, dia satu, actually dia satu group dengan saya. So okay, if you're an individual yang qualify untuk Olympics, kamu akan masuk mixed group. So she was one mixed group with me. So sememangnya dia seorang yang sangat hebat. Saya pernah compete dengan dia semasa Asian Games, World Championships, and dia punya aura itu lain daripada orang lain. Dia punya semangat, and also masa saya training dia pun sangat rapat dengan saya dan jurulatih saya. So kadang-kadang selesai training di sana dia pun ada bagi nasihat, dia ada bagi semangat. And so sebagai satu pasukan, sebab kita mixed group kan, semua individual, kita tiada pasukan sendiri, kita semua macam pasukan each other. So kita bagi semangat kepada mereka semua. So it was sangat exciting and saya sangat hormat dan bersyukur sebab saya dapat bertanding dengan dia dan belajar daripada experience dia dan pengetahuan yang dia boleh beri kepada saya. Yes, okay. Itu orang kata sportsmanship. Betul, semangat tu. Dan Lizzie, kalau kita tengok selalunya apabila kita ada kita punya lawan tu adalah daripada negara China, selain daripada mereka yang hebat dari segi perang psikologi juga difahamkan Lizzie ada perang psikologi bersama dengan Cheng Long. Dan kita tengok juga Cheng Long ialah pelbagai pergerakan dari segi makan pisangnya juga, sampai netizen Malaysia kata, wah, makan pisang setengah pun boleh jadi kuat. Jadi bagaimana agaknya Lizzie menghadapi perang psikologi dan juga berhadapan dengan Cheng Long? First, saya rasa ini kali ketiga Cheng Long compete di Olympic. Yep. So, saya rasa memang dia experience. Dia tahu macam mana untuk handle pressure semua. Then, walaupun first set dia kalah saya dengan 21-8, tapi second set dia tetap sangat patient, tetap tenang. Dia stay with apa yang dia ada, strategi yang dia ada semua. Then, but you boleh tengok once start dari set ketiga, saya pula yang sendiri panik. So boleh nampak dekat sana memang inilah different dengan player yang ada experience dengan player yang tak ada experience lah, nampak sangat. Ya kan, sebab dia pun dah dia pun pernah menang dengan apa ni, Datuk Lee Chong Wei, masa Sukan Olimpik last 2016. Betul. Dulu kan. Okey, kita nak sambung dengan pemenang pingat gangsa kita ni, Aaron dan juga Wuyik. Okey, kita tanya Aaron lah. Aaron, bila menang pingat, bila menang sesuatu pertandingan, mesti orang akan cakap siapa antara orang paling kuat yang bagi nasihat, yang bagi dorongan,
yang support Aaron dan juga Wuyi? Aaron. Saya rasa memang support banyak dari family, yep, dari parents semua. Saya rasa diorang yang sentiasa support kita, tak kira kita menang atau kita kalah juga, diorang sentiasa backup ke lah. Ya. Yeah. Untuk pengetahuan semua, Aaron dah ada anak kan? Ya, ya, ya. Ya. Yeah. Adakah baby anak pun yang bagi semangat paling kuat, Aaron? Dia cakap, go, tak, daddy, go! Tengok dia orang dia muka so nampak semangat. Ha, betul, betul, betul. Kan, betul. Semua dah smash pun nampak muka anak. Oi, lagi semangat tau. Okey, Wuyi. Okey. Untuk Paris 2024 nanti. Sudah tentunya high expectation, betul, untuk Aaron dan juga Wuyi sebab dah menang gangsa. Mm-mm. Nanti bila pergi ke Paris 2024 pula, mesti orang cakap ni boleh ni menang perak atau emas ni. Adakah tekanan untuk Wuyi dengan Aaron? Saya rasa tekanan memang ada, tapi saya anggap ini satu Olimpik ini satu permulaan yang baiklah untuk kita, dan kita harap boleh ambil experience ini dan bekerja keras sampai Paris nanti. Yeah. Yes, kan. Rasanya Wuyi dengan Aaron akan terus berlatih sama-sama, tak ada tukar-tukar regu eh. Tak ada. Tak tukar eh? Tak ada. Sebab I rasa dia orang ni complete each other. Seorang macam kelakar sikit, Wuyi dia macam serius sikit. Jadi bila complete each other tu yang hebat tu. Yeah. Alright. Dan selain itu juga kalau kita tengok kat surai ni, bagaimana pula perancangan? Adakah memang dalam plan sampai ke Paris nanti pun kita akan berikan yang terbaik ataupun tengok pada keadaan semasa? Apa perancangan seterusnya? Kita sebagai atlet kena sentiasa bersedialah. Apa yang saya dapat daripada Tokyo ni, orang cakap proses learn and relearn. So, kita belajar daripada sini untuk lebih well prepared lah. Whenever sama ada you are qualified or not, just make it as a long term goals that you need to achieve. Yeah. So, nanti tak adalah macam kelam kabut kan. Kan, Jim, kita tertanya juga, kalau gimnas kita tahu hantar anak pergi belajar gimnas, main badminton sama juga. Menembak ni, saya tertanya-tanya. Takkan daripada kecil hantar menembak? Anak saya minat, macam mana saya nak tahu anak saya minat menembak? Kalau jumpa daddy, deng-deng, adakah itu boleh kita hantar ke belajar menembak ni? Kak Zreni? Bagi dia matang dulu. Bagi matang dulu, bagi besar dulu lah. Macam mana kita nak tahu dia ni ada kehebatan dalam menembak ni? Secara ringkasnya. Bawa lah, bawa dia try dekat mana-mana persatuan menembak state yang terdekat. Persatuan menembak Selangor, persatuan menembak Perak ke, Perlis ke, Terengganu ke. Just go and try uji bakat, tengok macam mana. Bagi dia tempoh untuk menguasai sukan tu. Kalau dia rasa dia okey, dia ada kesabaran, dia ada disiplin, insyaAllah. Mungkin itu sukan dia lah. Okey, faham-faham. Okey, Farah. Kita tahu Farah dah join macam-macam kejohanan. Mm-mm. Macam-macam tournament. Mm. Kan? Tapi orang kata Olimpik dengan tournament lain ni beza. Orang yang tak pergi macam kita orang ni tak tahu apa bezanya. Apa dia punya termasyah lain dengan tournament Olimpik ni? Kan, Olimpik dengan dunia lebih kurang. Dia punya prestige tu. Ialah sebab Olimpik ialah kejohanan yang terbesar di dunia. Mm-hmm. So macam kalau kita pergi Asia, kita lawan dengan orang Asia, Commonwealth, SEA Games. So dia punya prestige sebagai Olimpian adalah satu tahap sebagai setiap atlet kita sentiasa nak cuba dan untuk layak ke sukan Olimpik. Dan masa kamu pergi Olimpik, obviously Olimpik ni berbeza dengan Olimpik yang lain. Tapi saya tak pernah pergi Olimpik lain, so saya pun tak boleh nak compare. Ini besar kan? Tapi walaupun dia berbeza dengan tanpa penonton, tanpa kita punya keluarga yang sentiasa sokong kita, semasa kita keluar ke arena tu, kita boleh rasa yang kita lakukan ini untuk negara dan kita nak buat terbaik, dan kita tahu yang ini adalah impian setiap atlet yang especially yang sudah senior and yang ingin mewakili negara mereka. Ini adalah tahap tertinggi yang mereka boleh pergi. So memang feeling tu
you sebagai atlet saja yang boleh rasa feeling tu semasa kamu, especially the moment ni lah apabila kamu walk in ke arena yang kamu akan compete. Feeling tu sangat berbeza sebab kamu rasa finally kita capai apa yang kita telah bertahun-tahun, sebab nak pergi Olimpik ni bukan 4 tahun, dia 10-20 years dari awal, bukan lagi awal, dia bukan the 4 year cycle, dia adalah apabila kamu start serious dalam you punya sukan, itu adalah you punya goal. So for me it took what, 8-15 years to get to this Olympics. Maknanya dia proses long term, it's not short term process. Wah. Okay, Lee Zi Jia. Yes. Kita tahu perlawanan pertama kumpulan dengan perlawanan kedua, orang kata Lee Zi Jia macam panas badan dia, macam practice dia main perlawanan pertama masa lawan dengan pemain Ukraine tu. 25 minit je dah settle Lee Zi Jia. Memang saya pun agak terkejut sebab sebelum saya lawan dia pun dia satu opener yang memang tough untuk saya. Dan mungkin saya rasa memang Olimpik ini memang totally different dengan tournament yang lain. Mungkin saya rasa dia pun sangat pressure. Dia nak, mungkin dia prepare sangat baik, nak perform sangat. Mungkin dia pressure juga, then so tak boleh perform lah. Bila terlampau pressure, saya rasa itulah menyebabkan kadang-kadang yang boleh menang akan kalah. Seperti memantau yang kita dapat lihat. Jadi Aaron, kalau dilihat bergu ataupun bila berpasangan ni, momentum kesamaan ataupun dia punya relationship tu, chemistry tu kena sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi bagaimana bila awak dah menjadi idola kepada semua pemain-pemain badminton junior ni, susah tak? Maksudnya ada kebarangkalian ke kadang-kadang bergaduh sesama bergu? Kita nak tahu juga sebab kalau kita tengok selalu nampak bergu okey je. Ha, mana tahu pernah jentik telinga ke? Sebenarnya pernah merajuk ke? I tak nak text you satu bulan lah. You apa, smash kepala I lah contohnya. Kan? Jadi ada tak gaduh-gaduh? Saya rasa macam gaduh tu memang ada lah. Tapi bukan lawannya gaduh lah. Macam saya rasa ni semua pairing pun akan lepas ni progress lah. Sebab memang ada masa yang up and down. Lepas tu bila down punya time memang banyak gaduh. Tapi itu kita punya macam target tu memang nak menang baru gaduh. Bukan nak lawan gaduh tu. Menang baru gaduh tu. Lepas tu menang baru gaduh. Wui, kadang-kadang bila dalam bergu kan, mesti ada kalau dua-dua bagus, okey boleh menang. Yes. Tapi kadang-kadang ada yang satu bagus, saya nampak ada satu jadi orang kata kalau kat Malaysia ni lubuk lah. Asyik kena smash kat dia je. Wui, bagaimana Wui? Kadang-kadang bila ada seorang bagus tapi seorang tu energy dia tak sampai. Macam mana nak maintain tu? Ya, saya rasa ini memang sangat normal dalam setiap player, dan mesti ada satu orang yang mungkin hari ini tak begitu baik. Dan saya rasa apa yang penting ialah mungkin tu komunikasi lah. Sebab apa, kita akan berkomunikasi apa yang mungkin ni saya beritahu Aaron, mungkin dia akan cover lebih banyak, dan itu yang akan buat tu pairing makin serasi lah. Yelah, kita kena give and take. Betul. Bila ada pasangan ni kan. Ya, macam kita lah bersiaran dulu. Kalau tak berhati, bawa gaduh lepas tu. Lepas dah habis, bawa bergaduh. Jangan gaduh selama bersiaran. Gaduh ni. Okay. Alright, so kita ada satu lagi soalan untuk Kak Suryani. Yes. Bila dah habis, dah tamat, dah Sukan Olimpik Tokyo 2020, dah balik ke Malaysia, macam mana Kak Suryani rasa dengan pencapaian dan juga prestasi Kak Suryani di pentas Tokyo 2020? Okay, untuk pada ketika itu, pada di Tokyo, saya berpuas hati dengan apa yang saya mampu lakukan untuk negara dengan tempoh 5 minggu tu. Saya cuba yang terbaik pada ketika itu dan waktu itu, saya berpuas hati. Tapi sebagai jiwa seorang atlet, kita takkan pernah berpuas hati dengan apa yang kita dah achieve hari ini, supaya kita akan cuba buat yang lebih baik lagi untuk capai yang lebih tinggi lagi lah apa yang kita nak. Setiasa rasa nak improve kan? Betul. Yes. Tak pernah give up lah. Farhan, saya kan bila kita tengok dalam sesebuah pertandingan, kalau dia telah pun didominasi oleh sesebuah negara, kadang-kadang buat kita down tau. Contohnya negara Cina lah. Maksudnya bila kita pergi pertandingan tu, kalau dia ada, dia nombor satu ataupun nombor dua, kita dah tahu dah dia mesti menang. Sebab dia nombor satu dunia. Jadi bagaimana Farhan, bila pergi sana, aku ada peluang ni, boleh ikut. Jadi macam mana nak memotivasikan diri, ada nombor satu, ranking nombor satu, nombor dua, nombor kita tiga pun, kita tetap ada peluang. Farhan.
Satu keunikannya gimnastik ni, kita masa kita keluar kat sana, masa kita bertanding, kita tak ada lawan dengan orang lain. Macam kita bukan macam suka badminton where you go head to head with another team. Kita orang sebagai gimnas, kita kena fokus dengan kita punya performance, kita punya skill. And sememangnya macam sekarang, you used to be dominated by the US, but sekarang is more average. Tetapi so kita ambil tu sebagai satu inspirasi untuk kita tengok yang okay, kalau dia boleh lakukan, saya pun boleh lakukan. And then kita kena fokus dengan kita punya performance sendiri, our own skill level and kita punya training program. Sebab kalau saya di luar sana, saya tak boleh lakukan apa-apa tentang opponent saya. Dia akan perform rutin dia, saya akan perform rutin saya. Yeah. So saya kena fokus on my own skills, my own performance and thinking about saya punya prestasi sendiri. So masa kita luar sana, saya tak lihat competition saya lain, saya tak lihat atlet yang lain sebab saya tahu saya tak boleh control performance mereka. So saya keluar sana, saya just buat yang terbaik yang saya boleh lakukan and saya doa yang saya dapat performance yang bagus. Because in the end, yelah sport kita can prepare 100%. And kita kena keluar sana and cuba lakukan yang terbaik. Yes. Betul kan? Kita tak boleh kontrol orang, baik kita kontrol kita punya persembahan. Yes, memberikan inspirasi kepada kita jugalah. Semangatlah kita, Zee, kan? Ya. Yeah. Okey, Zijia. Ha. Untuk Paris 2024, lebih kurang 3 tahun lagi, kita akan sampai ke satu lagi Olimpik. Dan sudah tentunya, untuk persorangan lelaki negara, kita tetap akan mengharapkan Lee Zijia untuk bawa nama Malaysia ke pentas Olimpik nanti. So, apa rasanya persiapan dan juga plan, perancangan sebelum sampai ke Paris 2024, Zijia? Memang habis Olimpik ni, memang saya dengan tim saya memang pun sudah bincang bahawa upcoming tournaments memang akan lebih banyak. So saya rasa before Paris Olympic ni memang banyak tournament lagi kita kena pergi. Then so memang through berapa tournaments ini, memang saya akan lebih mau belajar lebih banyak lah. Sebab through ini Olympics pun saya nampak memang masih ada gap lagi between saya dengan top player. Yes. So especially from segi experience, then saya rasa performance pun tak berapa stable. So memang nampak banyak lagi yang saya kena improve. Dan so memang saya harap in these 3 years memang saya akan jadi satu player yang lebih matang lah. Ya, yeah. Okay. Dan lebih orang, lebih compete dengan player lah. Confirm, yeah. Zijia boleh lah. Alright. Sekarang ni kita tengok Zijia, dia dah popular kat media sosial dan dia mempunyai ramai followers dan ada orang dah jadikan dia sebagai idola. Yeah. Dulu Datuk Lee Chong Wei, mana-mana pergi Datuk Lee Chong Wei. Sekarang Lee Zijia. Yeah. Jadi kita pun ada seorang ni yang memang menjadikan dia sebagai idola, begitu juga dengan Aaron dan juga Wei. Pemain remaja, pemain Selangor eh. Yes. Ya, kita ada Muhammad Razin. Assalamualaikum Muhammad Razin. Adik Razin kita. Adik Razin. Mana ak? Oh, ha, dia audio malu dia. Malu. Dengar tak suara kita orang? Razin. Oh, audio off. Dia ada muka tapi audio dia off pula. Okey. Unmute boleh tak, Razin? Ah, tu dia. Oh, nervous. Nervous. Oh. Razin. Okey, okay, nak tanya apa dekat Zijia, Aaron dengan Wuyi? Silakan. Hai, Abang Zijia. Hai. Baru nice to meet you. Yeah. Sampai tahap ni. Memang saya rasa first you kena go through banyak lah. Dari saya start main badminton dari usia 6, then sampai hari ni saya sudah 23. So between these few years, memang all I can say is about hard work. You kena rajin, you kena memang pay for it lah. Memang you kena sacrifice banyak, especially you punya life. You kena prepare. If you nak jadi professional, you kena sacrifice you punya life. You memang takkan macam orang biasa. Mungkin on your age mungkin orang boleh pergi main-main ke apa, tapi you tak ada masa. You kena belajar, but at the same time you kena training. Wow. So itu yang you kena sacrifice. Itu memang saya, Aaron dengan Wei. Memang dari kecil kita memang sudah macam ni. Tuition, pergi kelas, balik, training. Memang tak ada masa. One day full, memang sudah full punya itu masa. Memang. So, if you want to be a top player, be a champion, memang ini you kena prepare lah.
Nampaknya berkorban ya. Dia punya keyword berkorban. Yes, yes. Yeah. Okay. Razin. Dengar tu Razin. Razin ada apa-apa nak tanya dekat Abang Aaron, Abang Uyi tak? Haa. Tanyalah. Dia ni juara Selangor ni. Banyak pertandingan kat Selangor semua dia dah pulun dah. Peringkat kampung, daerah semua dia. Nama dia je. Haa, Razin silakan. Tanya Abang Aaron, menang gangsa tu. Haa. Hai Abang Aaron. Abang Uyi, Abang Uyi. Haa. Hai Abang Uyi. Kena bagi tahu baru dia bagi ai. Ha. Okey okey silakan soalannya. Ah dia excited tu. Ada apa nak tanya? Hari tu dapat gangsa Olimpik. Betul? Macam mana abang macam mana abang makan? Macam mana abang boleh dapat? Razin, tanya macam mana abang-abang ni makan sebab kita risau. Pemakanan tu penting tau. Tanya-tanya pasal makan. Tanya pasal makan. Macam sebab Razin selalu dengan ceritanya makan macam-macam. Makan jajan. Selalu makan jajan. Tanya Razin. Macam mana makan? Makan apa yang sesuai? Aaron, Uyi silakan. Makan KFC dia. Okey, Aaron lah, Aaron lah. Dia tanya pasal pemakanan, Aaron. Penting tak seusia 13 tahun ni nak kena jaga pemakanan, Aaron? Aaron pula mute. Aaron, suara hilang, suara hilang. Mute. Unmute, unmute. Okey. Macam mana, Aaron? Memang bagi saya, saya punya badan dekat badminton boleh cakap agak sikit gemuk lah. Sikit lah. Tapi tak banyak, ada sikit. saya ada bukan sendiri ya, yang dari ISN punya nutritionist macam sentiasa ada jaga saya punya berat badan semua, ada jaga makanan saya. Tapi kadang saya pun tak dengar lah. Tapi kebanyakan pun dengar lah. Jujur kan? Kadang saya tak dengar. Aduh Razin. Kadang-kadang Razin. Kena dengar lah. Kena dengar. Okey macam Uyi. Apa ni Razin tanya tadi pasal pemakanan. Mungkin benda tu kena balancekan juga dengan workout, dengan exercise, dengan practice. Macam mana Uyi? Saya rasa memang kena balance sebab kena jagalah makanan apa yang you makan lah. Sebab kita sebagai atlet, kita banyak, kita tak tahu apa yang kita makan dan mungkin kena apa yang kena doping ke. Kita kena berhati-hati lah. So makan apa yang ubat-ubat ke, kena tanya nutritionist dan kena berhati-hati sebagai atlet. Okay, baik. Alright. Thank you Razin. Razin dah dapat eh? Dah dapat cakap dengan idola-idola semua. Happy tak? Happy. Okay Razin, thank you. Kita nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua atlet-atlet negara kita. Kita ada Farah Ann, Kak Suryani, Lee Zijia, Aaron Chia dan juga So Wuyi. Tahniah di atas pencapaian kalian dekat Olimpik Tokyo 2020. Kita orang semua bangga. Yes. Rakyat Malaysia semua bangga dengan korang semua. Alright, selamat berkuarantin. Sikit lagi nak habis. Ya, selepas ini akan dapat berjumpa dengan keluarga tersayang. Kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik. Malaysia boleh. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Yeah. Okay. Happy bila kita tengok atlet-atlet. Kejap lagi kita akan bersama lagi dengan Razin. Tak, yang kita Razin ada banyak benda nak borak. Dah termasuk dalam list atlet tu. Dia pun bye-bye. Tapi dia bakal lah, Aziz. Bakal. Kejap lagi kita akan share. Itu banyak pelapis orang kata. Pelapis tu 13 tahun menang macam-macam pertandingan tu. Okey. Cakap pasal apa ni, Sukan Olimpik lagi. Kejap lagi kita akan saksikan debaran sukan berbasikal. Betul. Tengok sekarang 8.51. Lebih kurang dalam 9.25. Kita akan dapat saksikan untuk sukan yang pertama. Tapi sekarang kita nak JMTV dulu. Ya, kita ada Sisfal. Ya, jom kita tengok apa yang nak dijualnya. PKP kali ini sememangnya sangat mencabar. Kami faham ramai peniaga kecil yang terjejas. Jika sebelum ni boleh buka kedai atau gerai, tapi kini semua tu mula menjadi bebanan dan cabaran kewangan dan faktor keselamatan. Jangan risau, saya ada solusi untuk anda yang terjejas. Hai, Assalamualaikum. Saya Rista binti Jaafar, Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan Raifina Marketing Sdn Bhd. Hari ini, kami ingin mengajak anda untuk sertai kami di Sisfel dan berbisnes hanya dari rumah tanpa risikokan keselamatan diri melalui
melalui platform yang kami sediakan. Kami faham, ramai yang terkesan dengan pandemik ini. Bisnes kecil-kecilan dah tak boleh beroperasi. Simpanan pun dah makin menyusut. Kami di Sisipal ada solusi untuk membantu anda terus meniaga jana pendapatan bersama kami sepanjang PKP ini. Tanpa perlu pegang stok dan keluar pos barang, anda juga akan berada dalam satu circle yang positif, marketing support yang berterusan dan kelas bimbingan bisnes percuma setiap minggu. Produk-produk kami juga mudah dijual dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Apa yang menarik, alhamdulillah Sisfa telah melahirkan 7 orang jutawan dan ramai yang mencari pendapatan 4 angka setiap bulan. Jadi, mari sertai kami hari ini dengan menghubungi talian yang tertera di skrin TV anda atau search sahaja #SisfaConsultant dan lokasi di mana anda berada sekarang. Hanya dengan RM100, anda akan menerima 4 e-book memulakan perniagaan bernilai RM499, 1 e-book membuat jualan pertama dalam tempoh 7 hari bernilai RM197, produk viral iaitu 6 kotak vitamin C berries bernilai RM174 dan segalanya ini adalah percuma untuk anda. Dan istimewa untuk 100 yang terawal mendaftar, anda akan menerima 1 pack Choco Drink Sisfel bernilai RM25. Tunggu apa lagi? InsyaAllah ini adalah platform bisnes terbaik yang anda cari selama ini. Sertai kami sekarang, kita bangkit bersama Sisfel. Hubungi kami, beri kami peluang, bimbing anda. Itu dia. Terus bersama dengan Murad Kopitiam, kita ada Aura Olympic hari ini. Kita sebenarnya tak sabar nak tengok Datuk Azizul Hasniawan dan juga Syafi Daus. Betul. Fight untuk suku akhir Kirin berbasikal, yang kalau kita tengok ini antara prospek pingat kita yang terakhir lah. Okey, sebab saya ialah orang yang berbasikal, dia tahu bagaimana momentum dia, Taufik. Selalunya apabila kita nak buat pecutan terakhir itu, kita akan full gas lah. Bila full gas. Yes, bila full gas ni memang selalunya dia berpadu kepada energi kita, tenaga kita. Sekuat mana kaki orang tu, sebab kelajuan semua memang laju, tapi momentum dan juga semangat dia tu beza. Acara pecut dengan Kirin, that's why lah kita nak bersama dengan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Basikal Malaysia PKBM, kita ada Datuk Amarjit Singh Gill. Good morning, Datuk. Selamat pagi, Hafiz dengan Muaz. Apa khabar? Baik. Baik. Wah, tu dia. Di Velodrome. Woo, Kak Izu. Eksklusif kita bawakan pagi ni keadaan di sana. Okey, Datuk. Kita nak tahu macam mana sekarang ni persiapan kedua-dua atlet berbasikal kita sebelum sampai ke suku akhir. Keadaan kat sana macam mana, Datuk? Well, saya ingat kita semua telah lihat semalam di mana Datuk Azizul dalam first round telah mendapat tempat yang pertama, dan kemudian tetapi Syaf Fidaus telah mengalami satu crash di first round. Walaupun dalam kesakitan, beliau telah meneruskan acara dengan acara Kirin untuk rapid charge, dan dengan waktu itu beliau telah qualify kepada quarter final. Selepas acara itu beliau telah menunjukkan kesakitan yang agak teruk di bahagian tulang rusuk beliau. Dan selepas pemerhatian daripada pihak medical di sini, di IZU, mereka telah mengambil keputusan untuk for suspected any injury to the ribs dan sebagainya, untuk mendapat further examination lah daripada di hospital. Jadi saya pun sebenarnya waktu itu saya pun berada bersama-sama dengan dia. I was in the medical tent and I could see that he was visibly upset. He was visibly upset because he really wanted to ride in the quarterfinals. Dan saya rasa pada waktu itu mungkin termasuk di dalam kepala dia that there is a real possibility that he may not be able to ride. So he was so visibly upset. He wanted a bicycle to cool down. Pegawai kita Izam telah cuba untuk mendapatkan bicycle untuk dia untuk cool down walaupun dia masih dalam kesakitan. Tetapi apabila mereka lihat bahawa oksigen level dia rendah, mereka berputusan untuk terus bawa dia ke hospital. Tapi syukur Tuhan, dengan doa rakyat Malaysia, MRI menunjukkan beliau tidak mengalami apa-apa. Alhamdulillah. Patahan di tulang rusuk. Dan hari ini kita ada dua Malaysian, Datuk Azizul dengan Syafri Daus, yang akan turun ke padang.
akan turun ke Padang untuk acara quarter final di bumi Jepun pada hari ini. Yes. Kurang daripada sejam lagi Datuk Ha? Kurang daripada sejam lagi akan turun untuk suku akhir, betul? So, macam mana? Macam mana? Untuk mereka dua akan turun untuk suku akhir untuk quarter final dan daripada heat tersebut empat orang daripada setiap heat akan melangkah ke semi final. Jadi macam mana Datuk rasa chance untuk kedua-dua pelumba kita layak ke separuh akhir pula? Ataupun untuk ke final terus Datuk, untuk menang pingat teruslah Datuk, chance mereka. Sorry. Oh, Datuk tak dengar. Okey, Datuk. Macam mana Datuk tengok peluang kedua-dua pelumba kita untuk capai semi final, masuk ke final dan juga menang pingat? Betul. Saya rasa peluang kita peluang cerah lah. Saya rasa Datuk Azizul telah menepati ramalan dengan apa yang beliau telah mengatakan mengenai mengenai perlumbaan dia di Kirin. Yang pentingnya Hafiz, kita kena tahu bahawa kita punya pet event adalah acara Kirin, bukannya sprint juga. So this is the main event yang mereka telah fokus. Kedua-duanya telah fokus. Dan saya rasa our Malaysian riders will be able to sail through the quarter final yang akan bermula dalam lebih kurang 15 minit dari sekarang. Alright. So saya cukup yakin lah. Saya cukup yakin Dato' Azizul is very confident, calm, poised dan he's ready for the battle ahead. Wah, baik. Terima kasih Dato' Ahmad Jid sekali lagi bawakan secara langsung untuk kami. Ya, dan kita nantikan lebih kurang dalam 15 minit lagi kita akan dapat menyaksikan mungkin ini adalah sejarah untuk Malaysia. Terima kasih Dato' bersama dengan kita pada hari ini. Saya hanya nak katalah, marilah kita semua rakyat Malaysia berdoalah untuk kejayaan Malaysia pada hari ini, hari terakhir Olimpik, and supaya kita boleh dapat butir pingat atau kilauan emas. Insya-Allah untuk Malaysia. Yes. Demi Malaysia. Demi Malaysia. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Sampaikan salam kami semua rakyat Malaysia kepada kedua-dua atlet negara kita. Cakap kami semua berbangga dengan mereka. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Mas. Thank you very much. Bye-bye Datuk. Bye-bye. Wow. Bye. Live daripada Izu itu adalah velodrome untuk berbasikal negara kita kejap lagi. Lebih kurang 15 minit kita akan saksikan Dato' Azizul Asinawan dan juga Syafiq Daus turun untuk suku akhir berbasikal Kirin. Kita akan cuba update kalau masa pertandingan tu kita bersiaran ni, kita akan update kepada anda. Mungkin ada tak sempat tengok dan sebagainya. Dan kejap lagi kita akan bawakan kepada anda atlet Malaysia dan juga coach. Kali ini berbeza sebab kita tahu kejayaan seseorang atlet itu adalah berdasarkan coach di belakang mereka. Semuanya akan kami bawakan untuk anda di Borak Kopitiam. Yang berada di tempat yang pertama diikuti oleh Shirin. Jadi perhatikan bagaimana Ratu Pecut sukan Malaysia ini mempertahankan kemenangan bergandanya. Halfway stage as Mohammed Khairul pops it into the 10. Ya, itu dia dua atlet negara kita yang namanya disebut-sebut semasa Olimpik Tokyo 2020 apabila Azrin Nabila alias pelari pecut wanita negara lepas saringan pertama tu. Dapat nombor dua kan dan memperbarui rekod peribadi ni. Dan selain itu juga kita ada Khairul Anwar juga telah mencetuskan sensasi apabila kita tengok kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Jadi pada Olimpik kali ini dua nama ini disebut-sebut dan siapakah di sebalik kejayaan mereka? Ya, sudah tentunya kita ada Azrin Nabila dan juga Khairul Anwar di talian. Assalamualaikum. Dan juga kita ada Coach Bala. Morning Coach. Morning. Yeah. Coach Bala sebenarnya tak dapat nak ikut Azrin pergi ke Tokyo, betul tak Coach? Yes. Jadi, orang kata Coach ni jurulatih ni sangat penting apabila seseorang atlet nak mula bertanding. So kita nak tanya coach dulu, apabila dapat tahu yang macam tak dapat nak bersama-sama dengan Azrin pergi ke Tokyo, apa perasaan coach? Apa yang coach cakap dekat Azrin Nabila?
Perasaan tu sebab Zirin Nabila first time dia akan pergi ke kejohanan berprestisi very high level. Yep. So sebelum ni dia tak pernah bertanding di prestisi high level dengan acara individu. Mm-hmm. So untuk preparation dia nak pergi ke sana, kami main dengan bantuan ISN. Bagi banyak motivation dengan psikologi sistem. So dia sebelum pergi itu kami make sure pergi sana dia prepare. So every communication saya dengan Azrin tu by through WhatsApp, saya tak call. Saya selalunya saya akan WhatsApp dengan dia sebabkan saya tak, kalau selalu kita bercakap mungkin di kadang-kadang dilupa. So betul. kalau through dengan WhatsApp, saya dia boleh baca okey apa yang kau cakap, dia akan selalu akan remind apa yang masa competition you kena buat, apa yang you patut kena buat, apa yang recovery untuk recovery, apa yang you kena buat. Selalunya untuk biasanya kalau saya ada, saya akan monitor. So sekarang ni masa dia pergi ke Tokyo dan saya berada di sini, Hanmu selalunya berkomunikasi terlalu melalui WhatsApp. Yep. Wah, ini adalah satu cara baru bila kita tengok untuk pecut dapat jurulatih untuk update kita melalui WhatsApp. Dan yes, kita nak ucapkan tahniah kepada Azrin Nabila, yes, yang telah pun berjaya mencapai saringan yang pertama. Betul. Tahniah Azrin Nabila. Azrin, 11.77 rekod peribadi anda. Jadi adakah itu memang antara perancangannya? First kali bila start je aku nak pecahkan rekod peribadi sendiri. Bagaimana, Azrin? Saya just buat yang terbaik sampai kat sana. Saya tengok orang yang of course lah rasa macam takut sebab kita tengok atlet yang world class. Betul. Lagi-lagi coach tak ada dekat situ, so of course lah rasa macam takut. Tapi saya pergi sana dengan bawa nama Malaysia. So kat sana saya harap saya nak buat yang terbaik. Saya tak fikir dah orang kat kiri kanan, saya tak fikir. Saya just nak buat yang terbaik je. So alhamdulillah saya dapat buat yang terbaik dalam memecah rekod peribadi sendiri. Puati. Dan antara yang pergi jauh juga untuk Tokyo 2020 ni adalah Khairul Anwar. Wah, kita mula-mula kita macam kita tak tahu pun macam mana sukan memanah ni. Betul. Kan, nak dapat poin macam mana. Tapi bila tengok Khairul Anwar main sukan memanah tu, terus kita excited. Lagi-lagi bila hampir masuk ke suku akhir je tu. Khairul Anwar. Terima kasih. Tahniah kita ucapkan. Okay, terima kasih. Cuma kita nak tanya, kita nak tahu chemistry antara coach dan juga pemain. Yes. Untuk kita nak wujudkan persefahaman sewaktu latihan, sewaktu pertandingan tu, macam mana nak dapatkan chemistry tu? Adakah memang perlukan masa bertahun ataupun bila kita jumpa sekejap pun dah dapat okey dah tu? Okey, ini personally daripada saya. Semasa saya masuk di Bukit Jalil tahun 2011. So antara saya dengan coach tu cakap tak perlu ambil masa yang panjang untuk memahami antara coach dengan atlet di mana saya masuk di Bukit Jalil tu, cakap secara natural lah, sekejap je kira saya dapat tahu coach punya style macam mana, cara dia mengajar. Sebab setiap atlet pun dan coach, cara mengajar dia orang adalah lain-lain, cara penerimaan tu pun lain-lain. So macam benda tu secara natural ambil masa yang singkat lah untuk saya faham cara dan teknik coach mengajar, dan benda tu pun saya dapat terima sepanjang belajar dengan coach ni. Bila kita tengok momentum kemenangan demi kemenangan, dan apabila anda bertemu dengan atlet daripada Korea, ialah kita semua sedia maklum bahawa dia merupakan juara, bekas juara dunia dan sebagainya. Jadi bagaimana, adakah itu sedikit sebanyak mengganggu fokus awak, Khairul? Okey, kalau masa bertemu dengan atlet Korea tu, untuk fokus tu tak ada terganggu. Di mana saya boleh cakap semasa Olimpik tu bertemu dengan dia lah saya rasa lebih comfortable dengan saya punya shooting, di mana orang cakap kalau match sebelum tu ada sedikit macam gugup, nervous semasa shoot, tapi semasa jumpa dengan atlet Korea ni saya lebih, orang cakap macam lebih relax lah. Mungkin
kami pernah training bersama di Korea. Mungkin itu juga salah satu faktor yang buat saya lebih relax. Dan juga semasa di Olimpik tu adalah pertemuan kali keempat saya dengan dia. So dekat situ mungkin salah satu faktor lah saya lebih cakap senang untuk shoot masa di Olimpik. Apapun ialah kita tengok di Olimpik dia shoot perfect score. So yalah, kita pun tak boleh nak buat free lah. Perfect 10 kan perfect dia dapat 10. Kan? Ya, betul. Alright, okay. Kita nak tanya Coach Bala sekali lagi. Coach Bala tak dapat nak bersama dengan Azrin Nabila di Tokyo. Tapi macam mana komen Coach mengenai prestasi Azrin Nabila yang dapat pecahkan personal bestnya di Tokyo, okay, Coach? First of all, memang I'm very happy. Satu lagi, sebelum dia bergerak bertolak ke Tokyo, kami ada sebab kita dapat tahu Nina pergi ke Tokyo dalam 3 minggu sahaja. So dia tak pernah ada dalam program RTT. So tak pernah ada dalam preparation untuk ke Tokyo. So kami punya preparation dia tahu ni satu game saja dia pernah lari Malaysian Grand Prix bulan 10 hari bulan 4. Selepas tu beliau telah injured. Selepas tu dia buat rehabilitation dekat ISN. So atlet Azrin Nabila ni dia beza sikit. Dia seperti macam Zaidatul Husnia juga. Dia walaupun dia dalam rehab, dia akan datang ke training juga. So saya akan so dia punya hard work macam tu. So ni bukan daripada saya juga, atlet Azrin Nabila juga, sebab dia hard work. Dia pergi ke rehab, time management tu very important. Dia akan pergi ke rehab, dia akan pergi ke kelas. Dan in between dia akan datang training juga. So saya akan monitor dia dalam training semua untuk adaptation. Then kami prepare untuk dia Malaysia Open. So Malaysia Open unfortunately postpone. So after that saya dah turn down buat transition dah prepare untuk SEA Games. Sebelum tu kita belum dapat tahu SEA Games akan postpone. So in between tu dalam 29 hari bulan kami dapat tahu Azrin Nabila akan pergi ke Tokyo. Dengan bantuan ISN. Yep. So dalam yang short period ni kita tak boleh adapt terlalu banyak sangat. So saya main dengan dia punya teknik dengan psikologi, yang penting dengan psikologi dia yang kami mainkan, sebab di sana dia akan bertanding dengan atlet-atlet bertaraf dunia. So nasihat saya kepada dia, walaupun saya selalu apabila dia sampai sana saya akan selalu monitor dia melalui WhatsApp. So saya dia akan coach hari ni buat apa, okay, time lah. Saya akan bagi update. So setiap setiap hari dia akan update. Bila dia naik bas dia akan update, bila sampai dekat track dia akan update. Semuanya dia akan update. So saya pun akan monitor dia. So saya akan one by one saya akan text dia, okay, sebelum competition pukul berapa you kena warm up. So pukul berapa. So dia punya, kami punya Sapit kali ni saya I'm very happy dengan dia. Dia tak pernah buat sebelum ni. Apa yang kita mempelajari di training dengan first 20 meter dengan 60 meter dengan finishing, driving pace, acceleration pace, deceleration pace, semua dia follow. Kami punya nasihat dia, saya bagi tahu dia, you pergi ke track, kalau lorong you lorong 6, jangan tengok kiri kanan. Tengok you punya line, starting line dengan finish line. Apa yang saya bagi tahu dia buat. So dia mencapai catatan tu. Okey. Wow. Jadi Azrin, kalau kita tengok waktu hit yang pertama, hit yang kedua untuk kelayakan awal tu 11.77 dan kemudian pada peringkat seterusnya round 1 untuk hit 6 11.91. Jadi Azrin mungkin boleh kongsikan dengan kami bagaimana Azrin tak ada ya? Okey, tapi tak apa. Okey, kita boleh tanya dengan coach. Coach pendek coach bagaimana dia boleh berbeza, sebab sebelum tu dia hit dia punya personal best dan kemudian dia sedikit ke bawah. Maksudnya kenapa dia tak boleh naik atas lagi? Apa yang berlaku coach? Pada pandangan coach. Dia daripada preliminary round ke round 1, dia ambil masa dalam 3 jam sahaja. Okey. Atlet Azrin Nabila dia tak pernah melalui situasi macam ni. So selepas dia lari preliminary round, Dia dah text saya, coach saya dah dekat track ni, okay, apa yang saya patut buat. Dia masuk pun tak ada. So untuk recovery session dia tak ada. Dia pun, tapi I'm very happy dia boleh lari dalam 3 jam recovery tu. Dia boleh lari 2 race boleh dalam 12 second tu. I'm very happy. Steady, betul. Alright, bersama dengan kita sekarang kita ada ketua jurulatih squad memanah negara, iaitu Mr. Lee Jae-hyung. Morning.
Selamat pagi. Selamat pagi, Mr. Lee. Okey, Mr. Lee. Khairul telah pun mencapai satu keputusan yang sangat baik semasa Olimpik Tokyo 2020. Komen okay. Coach sendiri, berpuas hati tak dengan pencapaian Khairul Anwar? Memang kita kali ini Khairul memang cubakan betul, tapi kita memang targetkan cubakan pingat. Tapi Khairul memang cuba terbaikkan untuk dalam Olimpik. Memang kita lama dah sudah target nak cubakan pingat-pingat. Khairul pun kali ini Olimpik ketiga. Nak cubakan kali ini cubakan betul-betul dapat pingat. Cuma itu saya punya perhati untuk dia lah. Dia punya perform, memang dia boleh dalam ranking tu boleh dapat pingat-pingat level. Tapi kita memana yang kita jumpa pada untuk seeding-seeding aja dia susah nak cakap. Kadang sini tinggi punya skor boleh kalah. Sebelah sana walaupun skor rendah pun boleh menang. Betul. Kita punya menang kalahnya ini susah nak cakap lah. Tapi masih saya cuba perhatikan untuk Khairul rakan hati untuk belum dapat pingat. Okay. Actually coach, kita pun nak puji bahasa Melayu coach sekarang. Wah, dah lancar lah coach. Daripada Korea tu kita dengar ada dialek Korea sikit tu. Okay coach, apapun kita nak ucapkan happy belated birthday kepada coach. Semalam birthday kan? Ya. Okey. Kita kalau boleh nak hantar kek dekat coach tapi tengah kuarantin. Tak, biar kita suruh Khairul yang hantar. Oh, Khairul hantar. Sebab dia kena jaga hati coach tu. Jadi Khairul, bagaimana untuk perancangan seterusnya? Kita sebenarnya maklum selagi awak tak menang pingat untuk Olimpik ni, pastinya anda tak akan putus asa, betul Khairul? Adakah perancangan-perancangan seterusnya Paris tunggu ada sesuatu untuk nak dibuktikan, Khairul? Ya. Okey, untuk perancangan seterusnya untuk sekarang ni ialah untuk Olimpik, untuk sukan mana kita dah habis. So kita akan fokus untuk next competition yang kita ada seperti SEA Games dan juga Asian Games, Commonwealth Games semua kan. So kita akan fokus pada competition sebelum Olimpik Paris lah. So yang Paris tu memang kita akan work hard, saya sendiri dan juga saya punya team. Di mana so memang untuk kali ini memang kita lebih fokus lah untuk kita untuk personally saya lebih fokus kepada pasukan. So memang daripada pasukan tu cakap charge kita lebih tinggi lah bila kita dapat layak ke Olimpik bersama dengan kita punya team. InsyaAllah kami nampak memang bolehlah Khairul Anwar menanglah pingat dekat Olimpik Paris 2024 nanti. InsyaAllah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Coach Bala, jurulatih olahraga negara. Tadi pun kita ada Azrin Nabila, pelari pecut wanita negara. Thank you Coach Lee juga. Happy birthday sekali lagi Coach Lee. Okey, terima kasih. Dan juga kepada pemanah negara kita Khairul Anwar. Kami semua bangga dengan pencapaian kalian termasuklah coach dan juga pemain-pemain. Kalau tiada coach, macam mana pemain-pemain kita nak capai prestasi yang baik? Betul. All the best. All the best untuk kalian semua. Ya, jangan mudah mengalah dan kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa menyokong atlet-atlet negara kita dan juga coach-coach yang sangat hebat. Luar biasa. Tepukan untuk semua. Alright. Thank you. Terima kasih sudah sini bersama kami di Borak Kopitiam. Zik, bayangkan Aziz jadi coach Muaz. Coach ni dia kena sabar Zik. Kan, sebab dia dah tahu teknik. Okay. Dia dah tahu orang tu boleh berjaya. Tapi diri kita sendiri ni kadang-kadang tak boleh lah apalah. Jadi coach ni. Kalau saya jadi coach awak, saya tak boleh nak sabar sebab saya tahu tak boleh berjaya. Saya pun tak boleh sabar dengan awak sebab awak pun coach tak berjaya. Tak boleh. Itu coach dengan atlet tak boleh gaduh kan. Okey, kita nak terus bersama dengan JMTV. Apa yang kita nak tunjuk kepada anda? Sebab ni kita ada Fizara, jom kita let's go. Ya Allah, susahnya nak cari kain yang cantik musim-musim pandemik. Dahlah banyak kedai tutup. So, hi, saya Mam Zara, founder Fizara, nak bantu akak dekat luar sana untuk tampil cantik bersama insan tercinta. Kami ada 99 jenis material nak bagi dekat akak-akak semua. Nuk, anak nak kahwin tak lama lagi. Nak pakai sederhana cikgu-cikgu sekolah. Nak pakai di hari bahagia. Nak pakai untuk diri sendiri. Apa kata you all join kita punya Facebook Fizara? Kita ada live setiap hari dengan design premium dengan harga yang berpatutan. Dan juga akak boleh pergi ke website kami
Dekat sana kami ada sediakan design yang limited dekat website, atau akak-akak boleh tertera nombor telefon dekat bawah untuk deal terus dengan tim kami sebab stok sangat-sangat limited. So, kalau akak-akak nak campir cantik, nak tampil confident, so jom follow Fizarah. Nak tahu kain apa yang ada di Fizarah? Kami mempunyai pelbagai jenis kain-kain yang menarik. Antaranya adalah Dobi daripada Indonesia. Kami juga mempunyai songket tenun, sutra guanzao daripada China, dan yang paling viral sekarang ni adalah kain pleated. Menarik bukan? So, untuk pengetahuan anda di luar sana, kami juga membantu para suri rumah untuk menjana pendapatan dan berniaga daripada rumah dengan modal yang kecil. Dengan bermodalkan RM20 sahaja, kami akan membantu dan membimbing anda untuk menjana pendapatan sebanyak RM500 dalam masa seminggu. Dan mungkin anda boleh menjana pendapatan sehingga 4 angka sebulan. Sekiranya anda berminat, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Terima kasih. Ya, makin terasa aura Olimpik tu kan, bila kita menantikan Syah Fidaus dan juga Datuk Azizul Hasin Awang untuk suku akhir acara Kirin berbasikal dekat Izu Tokyo. Belum lagi. Pun. Kita pun tengah tengok live, belum lagi. Alright. Tapi tak apa, kita ada satu benda nak ceritakan pasal seorang atlet daripada China untuk acara terjun 10 meter platform. Menang adalah Kuan Hong Chan yang berusia 14 tahun daripada China. Betul. Wow. Luar biasa Hong Chan ni sebab difahamkan dia antara atlet yang paling muda. Dan juga kita tengok di sebaliknya, difahamkan ibunya sedang menghadapi sakit. Yep. Dan dia pergi ke sana bermotivasikan mak dia yang sakit tu. Dia sebab nak kumpul duit. Bukan daripada keluarga yang senang, Zik. Betul. Ha. Kalau kita tengok dia punya latihan apa semua, masa latihan pun dia dah buat perfect. Bayangkan masa terjun ni, daripada 5 terjunan, 4 perfect 10. Betul. Power. Tahniah kita ucapkan kepada Hong Chan yang baru berusia 14 tahun berentap di pentas dunia. Sangat-sangat. Jadi kalau dia 14 tahun, seterusnya kita ada adik kita yang bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi pemain badminton. Tadi dah bersama dengan kita, kita ada Muhammad Razin Akif Doni. Kita bersama dengan adik Razin. Assalamualaikum adik Razin. Waalaikumsalam. Tadi dapat bercakap dengan Lee Zijia, Aaron Chia, So Wu Yi yang memang hero-hero negara kita. Apa perasaan Razin? Happy. Tengok muka pun tahu happy dah ni. Eh, ni kalau main badminton memang macam ni. Awak memang suka senyum macam Dabita. Okey, awak mula main badminton. Kalau tadi Lee Zijia kata umur 6 tahun dia dah start main. Awak umur berapa tahun, Razin? Saya umur 5 tahun start main badminton. Lagi awal. Lagi awal lah. Okey, selalunya kalau main badminton ni mesti ada ayah yang suruh, mak yang suruh. Macam awak sendiri macam mana? Adakah diri sendiri nak main ataupun memang ayah pun main badminton? Ayah pun main badminton juga dengan ayah pun main badminton jugalah. Minat tu datang sendiri ataupun ayah yang cakap, Razin, main badminton? Daripada baby dah bagi badminton. Nah, pegang raket ni. Tak ada mainan lain. Pegang raket je. Ayah lah. Selalu ajak main. Okey. Tapi kalau tengok Razin banyak masuk pertandingan acara perseorangan, betul? Betul. Tapi ada nak cuba-cuba tak untuk acara regu? Ada. Jadi bila dah cuba tu Razin rasa Razin lagi suka perseorangan ataupun regu, Razin? Perseorangan. Why? Kenapa? Perseorangan. Saya tak tahu lah. Saya macam lagi suka perseorangan lah. Awak lagi selesa lah. Awak suka lagi seorang lah saya rasa ni. Adik, kalau abang tengok kan, kat sini kan, dia punya pencapaian lah. Naib Johan Perseorangan Selangor, bawah 14 tahun. Naib Johan Bergu Selangor. Oi, semua dia ambil juga. Dia menang juga. Johan MSSD, peringkat daerah. Johan Bergu. Oh, awak ni dua-dua awak boleh main eh. Dua-dua awak bantai sekali kan? Betul? Betul. Pemalulah Razin ni. Betul lah. So Razin rasa Razin nak sampai ke tahap mana main? Adakah sampai ke tahap Datuk Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara sebelum ni? Saya nak sampai tahap tu lah. Betul. Saya ada tiga tahap. Saya nak mewakili negara. Yeah. Okey. Saya nak masuk Olimpik. Saya nak mendapatkan medal untuk negara. Dahsyat semangat dia dah ni. Dah ada target. Sebab kalau kita tengok pada senarai dia di Selangor, memang dia sajalah. Kalau ada Razin, orang lain kena berwaspada. Kerana betul-betul dia juara. Ada Instagram?
Instagram saya Razin Akif. Razin Akif. Memang rapat je eh? Tak, jarak. Jarak. Okey, jarak. Razin Akif jarak. Baru buat akaun, baru je buat akaun Instagram eh. Okey, okay. Apa-apa. Kita akan terus ekori rapat perkembangan Razin. Kita doakan supaya Razin bakal menjadi pemain badminton nombor satu dunia tak lama lagi. Okey Razin? Terima kasih. Razin, jangan give up tau. Awak ada potensi ni. Alright? Okay. Kita nak tengok nanti Razin. Nanti Razin kat Sukan Olimpik ke? Kita tengok Razin eh. Okey Razin, thank you Razin. Welcome. Wow, itulah dia antara bila besar nanti nak jadi pemain badminton. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada semua atlet negara kita yang beraksi di pentas Olimpik Tokyo. Hari ini adalah penutupnya. Betul. Tapi kita ada dua atlet negara yang bakal berdetak. Lagi berapa minit je lagi untuk acara Kirin. Alright, buat masa sekarang belum lagi. Jadi kita doakan yang terbaik. InsyaAllah tiada yang mustahil. Jadi itu dia aura Olimpik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penyokong-penyokong Malaysia juga. Yeah. Luar biasa. Ada orang kata jangan kacau atlet Malaysia kerana buruk padanya. Ya, yeah, betul. Ingat. Semua mereka lakukan demi Malaysia. Kita sokong atlet negara kita demi Malaysia. Alright, kita nantikan. Kita doakan agar kejap lagi ada pingat emas dan juga pingat perak yang bakal kita bawa balik ke Malaysia daripada Dato' Azizul Hasni Awang dan juga Syah Fidaus. Kita jumpa lagi di Borak Komite Minggu Harapan. Assalamualaikum. Malaysia! Malaysia boleh! Malaysia.